Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Hisham buat laporan polis terhadap bekas pembantu Anwar. Bekas ketua penerangan UMNO Hisham Jalil hari ini membuat laporan polis terhadap Farhas Wafa Salvador berhubung dakwaan pelaburan hampir RM40 juta ringgit di sebuah syarikat yang disenarai pendek untuk kontrak kerajaan. Hisham berkata bekas ketua saha politik pada Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu harus menjelaskan bagaimana dia memperoleh wang sebanyak itu untuk menjadi pemegang saham besar Hetek Padu Berhad. Pertama, jika dia labur dalam Hetek Padu, ia adalah satu pertaruhan besar. Jadi adakah pertaruhan ini berdasarkan maklumat dalaman yang dia ada? Soal Hisham pada sidang media selepas membuat laporan itu di Balai Polis Dang Wangi hari ini. Akhbar The Straits Times minggu lalu melaporkan bahwa Farhas muncul sebagai antara pemegang saham terbesar syarikat penyegaan penyedia perkhidmatan teknologi Hetek Padu yang disenari pendek untuk kontrak sistem imigresen bernilai berbilion ringgit. Laporan itu juga menyatakan bahwa Farhas dan rakan kongsinya telah memperoleh 4.97% kepentingan dalam Theta Edge pesaing Hetek Padu. Farhas kemudiannya menolak kebimbangan mengenai kapitalisme kroni berikutan pendedahan itu. Mengulas lanjut, Hisham berkata dia akan membuat satu lagi laporan kepada SPRM karena perkara itu mungkin melibatkan unsur sara guna kuasa. Di samping itu, dia juga telah menulis surat kepada Suruhanjaya Security untuk menyiasat mengenai kemungkinan elemen perdagangan dalaman. Laporan terhadap perkara itu perlu karena ia melibatkan 1 bilion pembiayaan awam, tegas Hisham. Kami juga bimbang jika ada unsur-unsur pengubahan wang haram, jika ada polis perlu siasat, katanya.